menerima kan. Kalau kita di sini sifatnya menerima dulu kan, karena kewenangan penyidikan masih di teman-teman penyidik. Untuk kelanjutan SPDP satunya kapan lagi untuk SPDP keduanya menyusul? Berapa hari rentang waktunya itu, Pak? Untuk perkembangannya ini SPDP satu. Maksudnya? Yang kasus ini, yang kasus musul ini kan ya, masih ada satu orang, Pak. Ya. Kalau itu masih kewenangan penyidik, kita belum enggak. Jadi penyampaian awal akan menyusul yang satu ini lagi, Pak. Penyampaian awal. Ya kalau kami handaunya berima 4 gitu aja ada kan. Ya, dari 4 ini, Pak, inisialnya siapa-siapa saja, Pak, yang di dalam inisialnya AS, AM, AA dan RM. Tapi kalau penyidikan kan masih kewenangan teman-teman penyidik kan. Iya, betul. Untuk perkembangan sendiri SPDP 1 itu untuk di, kalau ya, penyidik ya, kan yang dikirim kan 4. Tapi ndak bertambah begitu ya dari penyidik atau gimana? Ya itu saya belum tahu juga karena kita kan dapat disposisi kan. Yang terima SPDP 1 itu dari pihak penyidik ke kejaksaan, siapa yang terima di sini, Pak? Itu kan dikirim kepada bagian persuratan kan. Dari persuratan baru disposisi karena ini tidak pindah khusus diserahkan ke bidang khusus. Keempat orang ini, Pak, dikirim SPDP-nya kapan? Tadi sudah 23 Agustus. 1 lagi.